video sebelumnya di Resident Evil 4. Ini ya, yey. God. Itu nah, yey. Ah, widih. Ah. Nice. Die. Wame no hope. Boom. Astagfirullah. What's up, dude? Hey, what's up guys? I am Kiki G. Selamat datang kembali di game Resident Evil 4. Hari ini kita bakal lanjutin lagi game Resident Evil 4. Kita tuh udah ada di tempat ini ya, di perumahan. Anjay, perumahan. Gak di perumahan sih. Di apa sih namanya itu teh? Di situlah ya, udah masukin kunci juga. Terus sekarang kita lanjutin lagi perjalanan si Leon S. Kennedy. Ini namanya bukan Leon sih, guys, tapi namanya Kiki ya. Iki S. Kennedy, anjay. Iki Scott Kennedy. Alright boy, kita turun ke bawah. Di bawah tuh banyak item guys, kita ambil. Oh iya iya, sesuai yang gue bilang di video sebelumnya ya. Sekarang kalau misalnya kita ketemu lagi sama si merchant, kita bakal beli koper ya guys, biar lega gitu kopernya tuh, jadi nggak herinteing guys. Oke, nggak kena. Sip, nice boy. Itu spinel. Analog gue kok ke bawah ya? Itu spinel. Ace, nice. Itu apa itu sih? Kalau nggak salah itu item apa sih guys? Gue lupa tuh. Kalau nggak salah spinel lagi deh. Kan bener, dapat spinel lagi. Sip. Dapat tak kecil. Dapat uang 700 petas, itu lumayan tadi ya guys ya. Kela-kela, gatel guys. Oke sip, langsung lanjut. Kan di sini ketemu sama si merchant. Berarti tunggu sebelum gue beli sesuatu, gue mau beli dulu beli lagi. Gue mau ngejual dulu beberapa item. Ada item yang harus gue jual gak di sini? Sepertinya nih gue jual deh. Breast pocket watch gue jual. Bear pendant gue jual juga. Ruby jangan dulu. Oke, uang kita ada 93.000 petas. Satu beli ini. Thank you. Oh iya guys, itu koper kalau kalian nyadar ya, gue itu baru beli koper guys di Alfamart. Nggak coklat lagi ya kopernya, jadi bagus guys. Beli di Alfamart anjay. Masa iya si Leon ke Alfamart? Belanja apa si Leon guys? Belanja koper doang. Firepower. Tunggu. Gue teh udah enggak ada yang harus dibeli lagi kan di sini teh. Oh, enggak ada. Tune up dulu. Oke, tempe. Gue mau upgrade dulu capacity. Firepower, reload speed kayaknya enggak dulu deh. Oke, langsung aja kita cancel. And let's go, boy. Lanjutin lagi. Lilin nyala anjay. What's up, dude? Ada lilin, guys. Di sini teh kita bakal masuk ke kuburan teh ya. Di kuburannya gelap loh. Asli ngeri banget. Sumpah. Asa kumaha gitu. Kayak main Silent Hill. Bukan main game Resident Evil 4. Tunggu. Gue bom hijau perasaan udah ada 3 deh. Udah ada 2. Discard aja deh. Langsung. Nah, kan kalau gini enak ya guys ya. Jadi kita bisa ngerapi-rapiin dulu bentar ya. Gue rapi-rapiin dulu. Di sini kan. Oh iya, di sini. Terus teh bom api teh. Oh iya iya. Di sini bom biru di sini, bom hijau di sini. Oke, sip. Terus buat daun, kok ada daun ya? Gue dapat daun di mana ini, guys? Di sini deh. Nah, terus buat TMP gue simpen di bagusnya sih ya. Di atas deh. Enggak. Mending di sini, di bawah. Jadi ini buat peluru gitu loh. Nah, sep chat. Gini bagus ya. Enggak, jangan. Gini aja deh, udah bagus gini anjay. Tempe, sip kan, jadi keren ya. Ini di sini. Nah, sip, oke. Suaranya, stop lah men. Oh ya, tunggu guys. Gue mau ambil dulu sesuatu. Di sini tuh ada sarang burung, kita tembak. Sip, dapat rifle ammo. Oh my god. Itu serem banget, guys. Rifle ammo gue belum punya, rifle ammo. Senjata rifle-nya belum punya. Apakah kita discard aja gitu ya? Rifle ammo ini tapi lebar, bising kita beli rifle nanti jadi kita udah ada pelurunya gitu loh. Tunggu, guys. Ini burung gagaknya di mana ya burung gagaknya? Gue nggak kelihatan nih, guys. Gelap, guys. Burung gagaknya teh kalau nggak salah teh dia ada di sini. Tuh kelihatan tuh. Los. Widih, ada yang kabur satu. Biarinlah.
gelap guys, gak kelihatan. Nah ini aja, oke sip, dapat uang 200 petas. Kecil banget aja. Wih, ngeri merinding guys. Oh my god. Oh, wow, one shot boy. Itulah ya boy, Kikiji boy. Siap jump scare guys. Pas malik set. Nggak ada. Itu kan bener. Wih, isi peluru. Oh my god, kenapa selalu gitu? Come on man, aku tuh gak mau ngisi darah. Alak, yaduh. Gimana sih ini teh? Kan jadi gini lagi jalan si Leonnya ah. Bentar guys, gue mau ambil dulu medal di sini. Medal ini sebenarnya nggak dikumpulin juga nggak apa-apa ya. Cuman ini mah buat dapetin doang senjata rahasia. Buat kalian yang belum tahu ya, medal itu tuh bisa ngedapetin kita senjata rahasia, yaitu kalau nggak salah kita bakal dapat Punisher guys, Punisher gratis, tapi itu Punisher juga damage-nya nggak terlalu bagus sih. Gue di Resident Evil 4 ini mending pakai Black Tile, mending beli Black Tile daripada senjata yang lain. Black Tile damage-nya lebih jero guys, lebih ya, berdamage lah. Black Tile itu kan senjata yang dipakai sama si Ada Wong, Black Tile teh. Tunggu. Gue udah ngambil medal kan, semua medal di daerah sini. Oke, sip. Oh my god, ada yang ngalung bom lagi botak. Jangan ngalung bom di sini lah, Be. Itu ngalung bom tuh di situ. Ini jadi enggak kebagian kalung anjay. Oh, pada datang semua, guys. It's dangerous, boy. Dangerous lah, boy. Sini, boy. Com here, boy. Com here, boy. Nice, boy. Trot. Mana lagi? Oh itu guys. Sini. Hey. Come here. One shot anjay. Enggak one shot ketang. One beset. Sekali beset. Tunggu kita isi peluru dulu. Isi peluru. Di sini ada apa ini teh sih? Peluru ya? Oh, bom api. Kita berarti udah punya 2 bom api ya guys ya. Tunggu. Gue discard nanti. Oh my god, nggak kena. Susah guys, jauh, panjang teuing. Sip, good Kiki, you are the best man. Bentar, gue mau discard dulu ini guys. Oh iya, gue kan punya darah ya. Nah, gue pakai darah teh biar bagus guys. Tuh, jadi kayak gini kan keren gitu loh. Gak kayak tadi anjay, jadinya keren kalau gini teh guys tuh. Oh my god, mundur. Mundur kamu ya. Mundur ya. Good job, man. Sip. Aduh, puzzle di sini lagi. Gue agak lupa nih di sini teh, euy. Tapi si itu teh ini teh kalau diambil teh berguna, guys. Tapi ini enggak kelihatan anjay. Enggak kelihatan, cuy, gambarnya, cuy. Kita pilih dulu 3 ya. 3. Langsung kita pilih 3 lagi. Langsung kita pilih 3 lagi. Langsung kita pilih 4. Langsung kita pilih 4 lagi. Langsung kita pilih 4 lagi. Langsung kita pilih 3. Kebuka. Finally. Selesai ya, beres. Oh ya, buat kalian tadi tuh yang enggak kelihatan nomornya karena tadi kan enggak ada nomor sama gambarnya ya. Kalian bisa ikutin aja dari cara bicara gue ya. Takutnya kalian belum tahu gitu loh. Kalau belum tahu ya ikutin aja cara bicara gue ya dari angka-angkanya. Okay, guys. Oh, ada telepon dari si sayang. Sumpah suaranya ngeri banget lah. Yo. Let's go, boy. Hori, katanya kita harus cepat. Oh iya, nggak usah deh. Gue langsungin aja. Hello, what's up? Dude, jatuh. Wih, nggak jatuh dong, guys. Astagfirullah, nggak jatuh. Slow. Dadah. Oh my god. Wih. Kena, anjay. Aduh, come on, man. Jangan bercanda lah. Come on, man. Dadah. Gue mau kesini. Ayo, ikutin gue. Ayo, sini. Sini semuanya, sini. Ayo. Sini.
Jatuh lo. Ah. Sini-sini anjay. Eh. Ah, lama anjay. Sini lo. Ah. Iya. Jatuh. Kesian. Wih, kena. Come on, boy. I hate you. Nih, perasaan tadi gue tuh gak mau kena damage anjay, tapi kenapa kena wae? Ah, come on lah, man. Di sini teh ada ular, lumayan. Nah, aduh masih kuning lagi. Close of the charge. Dapat 12.200 petas. Di situ teh. Oh, iya. Gue tahu lewat mana, guys. Bentar dulu ya. Ini, oh ya, buat kalian yang belum tahu ya, gue pernah nih ya, pernah ngumpulin medal 14 ya, karena kelewat waktu itu satu. Kalau kalian nggak percaya bisa lihat aja di video sebelumnya ya, di gameplay Resident Evil 4 sebelumnya, ada playlistnya udah dibikin. Gue ngumpulin 14 medal tapi udah dapet senjata Punisher, guys. Gue nggak tahu itu kenapa bisa gitu. Bener-bener gimana ya, bener-bener keren, bukan keren sih, jadi gimana lah, jadi bener-bener hoki meren ya disebutnya mah, sebuah keberuntungan. Soalnya apakah emang bener bisa gitu loh, dengan 14 medal kita udah bisa dapetin apa sih itu namanya, senjata gratis. Soalnya gue waktu itu tuh lupa keambil satu, tapi pas gue kesi merchant baru 14 medal udah bisa dapet senjata gratis, guys. Gue nggak tahu itu, soalnya gue baru ngalamin kemarin anjay. Gue biasanya suka ngumpulin 15 medal baru dapat senjata gratis gitu loh. Tapi ini nggak dapet. Malah dapetnya di 14 medal. Apakah emang bisa gitu? Gue nggak tahu anjay. Kalau kalian ada yang tahu, komen ya. Takutnya kalian tahu gitu, guys. Burungnya nggak berubah gitu ya. Jadi beda juga. Jadi makin burung gagak terseram di dunia anjay. Langsung gue masuk on the spot gitu loh. Burung gagak paling seram yang ada di dunia. Resident Evil 4. By I am Kiki G. Oh iya deh, masuk on the spot, guys. Uangnya ratusan doang. Gak apa-apa lah. Nah ini biasanya nih malam-malam kayak gini tuh udah siap-siap untuk ngelawan si El Gigante. Yang gendut ya gedingan, ya kan? Yang gendut besar. Di sini nggak ada apa-apa, kebiasaan. Ih males dah si Leonnya kayak gini, oi. Tapi semoga deh nanti kita dapat darah ya. Jadi kita nggak ngamburin darah di inventory, di tas. Tunggu. Di sini teh kalau nggak salah kita dapat peluru. Oh nggak, spinal. Tapi perasaan di sini teh ada daun hijau. Apa namanya teh? Daun kuning, ya kan? Daun kuning, guys. Wow. Dapat 11.100 petas. Lumayan lah ya segitu mah. Hey guys, thank you so much for watching. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Untuk yang Resident Evil 4-nya, seperti biasa, gue udahin dulu sampai di sini, sampai segini dulu ya. Kita bakal lanjut lagi nanti di Resident Evil 4 gameplay Indonesia selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Alright. Oke lah kalau gitu, kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Dadah. Hey, I am Kiki G. Thank you so much for watching.